kan Semen Padang cenderung menurun prestasinya pasca libur Asian Games. Iya, apakah iya. kita melihat ini sebagai peluang kita, Kak? Ya mudah-mudahan aja buat saya kan. Saya ingin juga bagaimanapun saya tahu persis kalau Semen Padang bagus ya. Yang jelas dia punya pengalaman, dia punya Liga 1, dia punya kemampuan ya. Nah, namun demikian kami mencobalah di sini, datang di sini. Tidak kehilangan poin satu, saya ingin satu poin aja sudah bagus buat kami. Syukur menang. Ya mudah-mudahan masih di bawah form pada waktu saya datang. Setelah itu baru bangkit, monggo. Ini ada yang pemain yang khusus kita waspadai nanti dari Semen Padang, Pak? Nah, rata-rata pemain Padang kan matang. Jadi semua pemain kita waspadai lah. Ada strategi khusus yang kita siapkan untuk meraih satu poin target gitu ya? Enggak lah. Yang jelas kami harus lebih disiplin aja. Karena lawan kami adalah pemain-pemain yang pengalaman. Ini kan 4 kali libur